latihan latihan hidup susah. Kan kita berdua saja pokoknya. Kopi berdua. Guys, kita makan dulu. Jadi kalau lagi camping, makan mie enak. Tapi kalau lagi naik gunung, sebaiknya jangan ya. Karena nanti dehidrasi. Kalau lagi camping-camping ceria yang WC-nya deket, bolehlah gitu. Jadi kan kalian bisa masak air yang ambil air banyak. Kalau misalnya kalian naik gunung tinggi, nanti berbahaya. Lain gitu, Nu. Kita. Oke lah, harus angkat lah. Saya amatiran. Oh, dibalik, Bang. Oh, dibalik? Maaf, guys. Guys, nge-vlog gue. Jadi, teman-teman, ini masak kopi biar matang. Masak air. Masak kopi. Jadi kan lebih kecil sih space ini, jadi aman. Jadi kita lagi camping di sini di Komando ya, tepatnya sekitar berapa mdpl di sini. Pokoknya kalian tinggal naik motor jalan kaki 15 menit nyampe lah ke spot camping yang sepinya gitu. Kalau kalian suka rame-rame bisa di daerah depan. Enak. 20 Mei ke 2021 ya, harga tiket masuk 24.000. Kalau kalian pakai motor parkirnya 10.000, kalau pakai mobil 15.000 ya. Ya gitu. Saya pernah pakai mobil tadi. Ya. Naik motor juga baru kali ini. Ngapain lu? Resep camping. Kenapa suka camping? Hidup susah. Di kota juga susah. Di kota aja hidup susah. Jadi ini teh semacam latihan hidup susah. Kata saya nonton. Baiklah. Saya memang kia. Coba nonton apa hari man. Jadi kita malam makan mie ya. Nanti malah lebih larut lagi, kita dehidrasi. Biasanya kalau misalnya lagi ke gunung ini, orang-orang yang gak suka minum kopi jadi suka minum kopi biasanya ya. Kopi campur rumput. Karena butuh yang hangat-hangat gitu. Tapi kalau biasanya bawa energen, ya energen gitu. Mie juga, kalau saya saran saya bawanya Indomie ya. Lebih Indomie nikmat. Indomie kuah. Indomie kuah yang ayam bawang. Indomie kuning kalau saya nyebutnya. Yang lain. Bukan sponsor. Bukan sponsor, tapi emang enak. Emang paling pas. Perasaan panas ya, langsung tiis gitu kan biasa lagi. Otak tadi langsung dimakan. Ternyata dingin, ternyata panas guys, ternyata panas sekali bung. Ini 20 Mei hari Jumat ya, hari Kamis ya sekarang. Malam hari Kamis Jumat. Jadi sekarang malam Jumat. Nah, biasanya gitu. Kalau lagi malam Jumat kan suka apa ya? Identik sama yang horor-horor gitu kan. Kalau cek dulu, bisa kameranya mati ternyata. Mau kemana? Ya di sini nggak ada kameramen ya. Kalau ada kameramennya kita juga kaget. Pernah naik gunung sendiri. Naik gunung? Yang keras suaranya? Bawa kamera. Gitu, tripod. Ceritanya mau rekam
jejak perjalanan pulang pergi. Taruh ulang lagi, taruh balik lagi, ambil lagi, rekam lagi, balik lagi, sampai atas, nggak direkam, cuma ditaruh doang, kacau, capek-capek itu, harusnya setengah jam naik ke puncak itu, jadi 2 jam, gara-gara itu, tapi nggak ada yang kerekam, mantap, mantap, jadi nggak dipencet gitu, jadi pencet, jadi bukan filenya hilang gara-gara dihilangin sama yang mistis-mistis kan. Nggak dipencet, kacau. Jadi kalau misalnya kalian camping ya malam Jumat, mau malam Sabtu, mau malam Minggu sama aja. Sebenarnya malam Minggu lebih horor, banyak orang, banyak orang. Jadi nggak tenang. Biasanya kan kalau kita camping itu cari ketenangan gitu, biar lebih ini isken hati, guys. Biar meresapi. Meresapi apa? Hidup susah. Tapi kalau camping ceria gini, kalian nggak akan susah-susah banget ya, karena biasanya ada warung gitu. Di portal. WC juga deket ya. Ya masjid gitu. Udah ada. Ini udah. Musola bukan masjid. Ya gitu. Coba kalau misalnya kalian emang mendaki gitu ya. Wah itu pasti susah banget. Minimal kalian harus bisa menggali lah. Ya. Buat berak. Buat berak biar lebih nyaman. Mantap deh. Ayo nonton ternyata guys. Halo. Apa kabar? Makan mie. Kita lagi hidup susah. Iya. Siapa yang nonton? Ibnu Barka. Siapa yang nonton? Rehan. Nonhan. Kadihan. Nyusuhan. Ting nu hiji dina sae ta. Bener kabur tis. Oh nya. Mungkin nanti kita bakal cek kenapa camping ceria gini lebih enak ya. Karena panas nih. Karena nanti kita dekat WC, dekat warung, ya nanti kita videoin. Sekarang kita nikmati dulu makanan.